Menparekraf Sandiaga Uno menepis pakar politik Universitas Indonesia Dr. Aditya Berdana yang memprediksi Sandiaga akan sulit bergabung ke PKS karena memiliki hubungan rumit dengan Anies Baswedan. Sandiaga mengatakan hubungan persahabatannya dengan Anies sangat baik. Meski begitu, Sandiaga mengaku kini punya visi dan gagasan yang berbeda dengan Anies Baswedan. Sandiaga menegaskan yang dirinya usung ialah percepatan pembangunan. Percepatan itu, kata Sandiaga, untuk mengejar bonus demografi. Sandiaga mengkhawatirkan Indonesia kehilangan waktu untuk bonus demografi jika arah pembangunan diubah lagi. Sandiaga khawatir jika dia mengubah lagi arah pembangunan, akan hilang waktu dan bonus demografi akan mengikis sehingga tidak akan potensi tercapai target Indonesia Maju di tahun 2045.